どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Halo teman-teman, so ya, di video kita kali ini kita masih main OPG. Dan ya seperti janji gue tadi, kita akan langsung aja nge-showcase ya Gear 4. Jadi gue udah pake Gear 4 nya udah gak ada lagi scrollnya teman-teman ya. Itu sumpah dapetnya susah parah pak, gue gak bohong. Dan buat kalian yang masih belum tahu gimana cara dapet Gear 4 scrollnya, itu kalian ya main di sini ya, Gear 4 Dungeon teman-teman ya. Kalian ke pulau yang down aja nih, down island. Nah kalian langsung ke sini aja, udah ya. Begitu doang caranya, gampang sebenarnya. Cuman chance-nya itu pak, chance-nya tuh kayak cuman 1% mungkin. Tapi sekarang katanya lagi ditambahin sih, lagi dinaikin drop rate-nya. Cuman gua sedikit gak percaya dinaikin drop rate-nya, karena tetap susah-susah juga anjir. So ya, ya semoga kalian bisa ngedapetin juga. So kita langsung aja teman-teman ya. Ini by the way, kalau kalian mau ngedapetin gear 4, itu kalian mesti buka gear second dulu ya. Gear second tuh kalian bisa ngelawan Luffy. Kalau nggak salah di sini ya, di sini. Iya di sini. Ada Luffy di situ, kalian lawan aja sampai kalian bisa ngedapetin gear second. Pokoknya teman-teman ya, dia bentuknya bukan scroll sih. Scroll bukan ya? Gua nggak tahu deh. Bukan scroll setahu gue. Jadi langsung otomatis kebuka gitu cuy. Kalau dulu kayak gitu sih. Cuma sekarang gue nggak tahu ya. Mungkin sekarang pakai scroll juga. I don't know. So ya, sekarang kita langsung coba aja teman-teman ya gear 4. Beda ini gear kita kasih lihat dulu. Yang biasa dulu teman-teman ya. Oke, udah kita sekarang udah nyampe di sini teman-teman ya. Gue memutuskan ke second world aja karena ini damage-nya gede pak. Damage-nya gede, jadi kita mau ngeliat damage fullnya ya teman-teman ya. Buset dah, itu luar biasa ya. Oke, ini kita langsung aja. Wah ada orang farming pakai ini nggak tuh? Ada yang farming pakai string cuy, gimana dia? Oke. Apakah ada orang di sini? Apakah dihabisin semua kalian bisnya bagaimana dah? Harus sebelah sana ada sih, bentar ya. Oke, ini ada dia, kita langsung aja teman-teman ya. Ini yang sebelum dipakein gear 4 teman-teman. Ini bahkan gue gak pakai gear second nih. Jadi ya gue pakai gear second lah, karena gear second sama yang pertama biasa aja itu sama aja teman-teman ya. Ini gear second, kita langsung aja pistol. Kayak gitu cuy. Lalu bazooka. Yep, kayak begitu. Lalu roket. Roket itu buat terbang sih, buat terbang gitu teman-teman tuh ya. Buat terbang nih, dan gue gak tau nih ngedamage apa enggak, kayaknya enggak sih. Kayaknya gak ngedamage sih. Gue gak tau ngedamage apa enggak, kayaknya enggak ya. Oke, langsung aja Gatling. Nah ini Gatlingnya sakit banget pak. Gatlingnya gila kalau kalian udah gear second, sakit banget pak, lihat tuh. Lihat gak? Meninggal, langsung mau meninggal pak. Gue langsung aja pistol tuh kan. Itu yang biasa teman-teman ya, buset dah ini. Suaranya emang OPG tuh gimana ya suaranya ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja cuy. Gear fourth. Gila. Aduh sayang banget gak ada suara boing boing boing. Harusnya ada teman-teman ya, suara boing boingnya itu loh justru yang bikin gimana gitu kan. Oke, ini semua skillnya berubah kalau kalian perhatiin. Kong Organ Gun, Leo Bazooka, Bounce Flight ya, enak banget bisa terbang sekarang. King Kong Gun ya, waduh gila. Ada di transform untuk balik lagi ke mode yang gear second teman-teman ya, atau gear pertama. Wah, kita langsung aja skill pertama Kong. Tapi ini ada suaranya nih. Gun. Lihat damage-nya enggak? 70.000, Pak. 70.000, Pak. Makanya gue bilang kalau di tempat pertama langsung mati semua gitu kan. Ini di boss nih. Boom, 76.000, gokil enggak? Kong Organ Gun. Gokil enggak sih, guys? Kalian bisa sambil jalan loh. Bisa sambil jalan loh. Boom. Gila ini Kong Organ Gun sakit banget, lihat enggak sih? Udah kayak Gatling Gun biasa nih, Gatling Gun yang kalian pakai gear second. Enggak sih, tapi kalau gear second kan dia cepet banget ya. Kalau ini tuh nggak cepet tapi sakit, lihat. 17.000 langsung meninggal, lihat gak sih? Gokil gak sih? Luar biasa pak, ini boss kan yang tadi gue lawan ya. Dan ini juga sekarang bisa terbang, bounce flight. Jadi kencang banget terbangnya, lihat gak? Kayak pika anjing, lihat. Terbangnya udah kayak pika pak, kencang banget gitu kan. Wah nggak ada, oh ada nih. Oke, let's go. Ada rope ya, ada rope lucu, kita coba aja. Kong Organ Gun 76.000, gokil. Langsung hilang gak tuh anjing. Oke, langsung Kong Organ Gun. Wuh, lihat, mau langsung mati. Ini boss loh guys, Leo Bazooka nih. Leo Bazooka, lihat damage-nya 120.000 guys. Gila gak sih? Bam. Damn, ini sumpah. Ini damage-nya gila banget sih teman-teman. Bahkan melebihi yang awakening anjir.
bazooka, langsung meninggal gila. Mau terbang bos, tinggal terbang doang begini gitu kan, terbangnya kenceng banget, buset dah. Gila dia terbang kenceng banget. Gak ada otak gila terbang. No. Ih, gua kira gua ngebug gitu anjir. Gila gak sih terbangnya kenceng banget, Pak. Itu udah melebihi pika mungkin ya, gua enggak tahu juga sih. King Kong Gun nih teman-teman. King Kong Gun ini mirip-mirip kayak Kong Gun sih. Kalau Kong Gun kan begini doang ya. Jadi Kong Gun begini ditahan. Ini sebenarnya kalian enggak usah tahan, enggak apa-apa sih. Cuman gua tahan karena keren ada suaranya gitu kan. Boom, 76.000. Kalau King Kong Gun dia tuh kayak gini, cuy. Lebih gede lagi dan gila enggak, Pak? Itu damage berapa kan misalnya barusan? Ratusan ribu, Pak, damage-nya, Pak. Ratusan ribu. Dan cooldown-nya pun enggak lama-lama banget kan, bisa langsung pakai lagi. Gokil banget enggak sih? Aduh, gila nih. Ini sangat-sangat worth it sih. Karena emang gua jujur aja gua lama banget buat ngedapetin ini nih, Pak. Lama banget. Oh, ini ada orang nih. Ada orang nih. Let's go, kita Kong Gun. King Kong Gun langsung meninggal anjir. Gokil ya, ini enak banget sih emang damage-nya. Ya ratusan ribu, Pak, satu kali King Kong Gun. Jadi kalian ya imagine aja dipukul King Kong Gun gitu ya. Ini gak ada otak sih emang nih Gear 4 ini teman-teman. Dan sangat-sangat worth it, bisa terbang bola. Bisa terbang, Pak, yang gue bingung bisa terbang gitu kan. Buat farming okay juga sih, not bad ya teman-teman. Kan bisa pakai Kong Organ Gun-nya, pakai Leo Bazooka-nya bisa langsung meninggal gitu kan. Kong Gun juga, ya Kong Gun walaupun cuma begini doang, damage-nya 70.000 loh itu loh. Not bad sih. Kita coba ke tempat farming deh. Gimana tempat farming-nya? Di sini kalau enggak salah ada deh. Enies Lobby. Apa lagi dipakai ya? Iya, lagi dipakai semua, cuy. Oh, ini terbangnya ya mirip-mirip kayak ini sih. Mirip-mirip kayak Pika, teman-teman. Cuma menurut gue lebih cepat sih. Halo. Ngapain, Bos? Ngapain? Dih. Oh, dia yang lagi AFK nih. Ini enggak bisa dipukul, Nani. Enggak bisa dipukul sih. Nih, kita coba ya. Kong Organ Gun. Ya ampun, wah lu ngeselin banget ya. Meninggal lu sana. Ngeselin lu. Dia mukul gua gila pakai awakening string. Mau mati gua. Gua pukul dia langsung mati enggak? Gokil ya, guys. Gua pukul dia langsung meninggoy gitu kan. Anjir, enak banget sumpah. Ini sangat worth it sih, teman-teman ya. Sangat worth it sih. Cuman emang ya dapetinnya susah banget sih. Ya, dapetinnya gokil gitu. Apa kalian mau lihat gimana cara dapetinnya? Sebenarnya ada cara gampang ya sih. Kalian kalau kalian ke tempat yang itu ya, kita coba deh ke tempat yang mirror itu ada cara gampang ya sebenarnya. Kalau pakai pinik ya, kalau pakai pinik, gue nggak tahu nih pakainya bisa apa enggak ya. Kita coba aja ya. Kita coba. Sebenarnya cuma lompat-lompat di atasnya doang sih. Oke, kita coba dulu bentar teman-teman ya. Kita coba Gear 4 Dungeon. Siapa tahu gue dapat lagi. Kalau gue dapat lagi sih gue giveaway sih, sumpah. Okay, let's go. Kita coba teman-teman apakah bisa apa enggak ya. Kalau pakai pinik sih gampang, cuman di stakin ke tembok doang ya. Di stakin di tempat-tempat kayak gini nih. Cuma gua enggak tahu apakah sekarang bisa apa enggak, karena kan ini rubber bukan jarak jauh ya, Pak ya. Jadi I don't know. Mari kita coba aja. Biasa di sini sih. Nah, kayak gini nih. Biasa kayak gini gua langsung pakai pinik, gua tinggal pakai Aonotori terus-terusan gitu kan. Cuman kalau ini skill jarak jauhnya enggak ada gitu. Pakai apa ya? Leo Bazooka kah? Leo Bazooka enggak bisa tuh kan. Kong Kong Gun juga enggak bisa dari jarak jauh, Pak. Kong Gun enggak bisa jarak jauh. King Kong Gun mungkin. Boom, enggak bisa gitu kan. Malah gue yang kena serang. Imagine enggak sih? Pakai apa ya? Kayaknya rada kurang sih teman-teman kalau kalian pakai Gear 4 untuk ngerate yang di sini ya. Kayaknya rada kurang nih. Cuman kalau di tempat lain kayaknya oke sih, karena ada tempat naiknya gitu kan. Kalau di sini tuh enaknya emang harus begini, di-stuckin gitu musuhnya. Jadi kalian pakai yang jarak jauh kayak string maybe bisa. Tapi jarak juga sih, string bisa apa nggak bisa ya kayaknya ya. Kalau yang sebelum awaken kayaknya bisa sih, pakai yang skill satunya tuh ya. Tapi sesudah awaken gue kurang tahu apakah bisa apa nggak. Sesudah awaken maybe bisa. Ini agak susah nih teman-teman, kan kita mesti ngedeketin gitu kan. Segini kena ya. Tapi gue kena damage juga gitu kan. King Kong Gun gak kena damage gitu, cuma Kong Gun doang gue yang jarak jauh gitu kan. Ini langsungnya Kong Organ gitu kan. Aduh, kurang cuy. Jadi gimana gitu ya, kurang, Pak. Coba kalau kita gak pakein Gear 4 gitu, bisa gak ya? Coba Gear 2 bisa ya, siapa tahu gitu kan. Ini agak susah nih teman-teman ya. Kalau rubber tuh jarak dekat semua, Pak. Itu yang kurangnya tuh itu. Cuma damage-nya wah, naujubillah, Pak. Gear second. Oke. Okay. Coba pistol dari sini bisa enggak? Pistol lah, bahkan pistol pun enggak bisa gitu kan. Bazooka. Oh my god, malah gua maju. Nani, gua maju. Pistol.
Gak bisa juga pak ini. Emang rubber rada kurang kalau dipakai untuk ngelawan bos gini ya. Rada kurang pak. Mending gue pakai bis hammer lah. Gue switch udah gue tembak terus aja dari sini gitu kan tuh. Enak gitu gue tembak terus dari sini tuh cuy. Gak kena cok. Agak belok dikit. Nah kenain tangannya gitu cuy. Nah kenain tangannya ya. Kalau kalian kenain tembok enggak. Kecuali dia area gitu kan. Ini ya gak ada damage sih. Lihat cuma 1000-1000 doang anjir. Gue belum pakai ini kah? Belum pakai armor kah? Oh pantes. Awas kalau dia udah mau mulai masuk gitu. Nah kalian gini aja. Ya ya pokoknya tipsnya kayak gitu lah teman-teman nih. Gue malah jadi ngasih tipsnya anjir. Ya udah lah. Kalau dia udah masuk gitu, kabur coy. Kabur coy. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Gila nih lagunya gue warung tidak copyright ya. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dan ya, ya ini worth it sih menurut gue sih. Worth it teman-teman. Worth it banget pak. Worth it. Kalian, gue saran kalau kalian mau ngedapetinnya pakai string lah. Kalau nggak pakai pinik ya. Pokoknya gue beli yang jarak jauh. Pika pak, pika kayak enak banget sih. Pika tuh kayak enak banget ya. Konggan langsung King Kong. Gan, 190 gila itu damage-nya. Apaan coba 190.000 kan nggak jelas gitu. Kabur momen. No, nggak bisa kabur ya. King Kong gan. Biar kenal lagi lu. Boom, 200.000 gila itu damage apaan dah guys. Damage 200.000 loh King Kong gan loh. Sakit banget anjir itu. Itu kalau tapi bisa juga sih. Kalian bisa pakai juga sebenarnya di sini kalau mau pakai rubber, tapi pastikan ada orang yang nge-agro gitu kan. Ada satu orang yang nge-agro kayak contohnya gua nih. Gua enggak agro, gua stuckin aja gitu kan. Gua stuckin ke tembok, nah baru kalian nyerang dari belakang. Nah, itu sangat bagus teman-teman, yang sangat gigih gitu kan. Bisa kalau kayak gitu, Pak. Cuman kalau kalian solo itu gak bisa, susah banget sumpah. Pakai yang boy bisa jarak jauh teman-teman ya. So ya, yeah, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like yang suka, dislike kalau enggak suka, subscribe yang mau. Enggak usah subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.